Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pagi ini kita akan panen benih ikan gabus dari kolam yang bisa dibilang sempit ya, kolam gorong-gorong. Ada sekitar 3.000-an anakan dari sepasang indukan yang bobotnya 3-4 ons. Kita dapat dari 2 kali pemijahan. Untuk pemijahannya, dulu ini tidak kita pakai kolam khusus. Jadi untuk teman-teman yang mungkin tempatnya terbatas, hanya punya 1 atau 2 kolam dan mungkin ada ikannya juga, kita bisa titipkan induk-induk ikan gabus ini di kolam lain yang sudah ada ikannya. Tapi kita pasang jaring ya, atau keramba seperti ini yang rapat biar ikannya tidak keluar. Dan bisa memijah juga meskipun ada ikan lain. Kalau yang di sini ini ada ikan mas. Kalau dulu sebelumnya kita pernah coba juga dengan ikan patin. Jadi bisa tetap memijah juga. Ikan gabusnya tetap bisa memijah meskipun ada kehadiran ikan lain di satu kolam ya. Ya, teman-teman, mulai kita ambil ikannya ya. Kita pakai jaring yang halus. Lumayan banyak ini serokan pertama. Jadi saat panen seperti ini sekaligus biasanya kita lakukan grading tahap awal ya. Grading di fase benih. Jadi kita akan cari ikan-ikan yang kira-kira berpotensi punya sifat kanibal yang cukup tinggi. Jadi biasanya ikan-ikan ini mudah terlihat, ukurannya relatif besar kalau dibandingkan dengan teman-temannya. Nanti ikan-ikan yang seperti itu akan disendirikan ya, dipisahkan biar tidak makan temannya. Masih belum terlihat. Ini masih bisa dibilang cukup seragam ya. Biasanya juga tidak terlalu banyak ya. Kalau kita kasih pakannya teratur itu biasanya tidak terlalu banyak kita temukan ikan-ikan yang ukurannya besar. Tapi biasanya tetap ada, entah 2 atau 3. Dari segi usia ini sekitar 2,5 bulan ya. Ini panjangnya kurang lebih 7-8 cm lah. Atau kalau melesetnya ya mungkin 6-9 cm. Karena ada yang kecil-kecil juga. Selain grading atas atau ikan-ikan yang ukurannya jauh lebih besar, ini kita kadang lakukan grading terbalik ya. Jadi ikan-ikan yang terlalu kecil itu nanti kira-kira besarnya susah, itu kita ambil aja, nanti kita gunakan untuk keperluan lain ya. Bisa untuk pakan ikan hias. Ini contoh ikan yang terlalu besar ya, yang harus kita ambil, kita sendirikan. Kalau dibandingkan dengan ikan yang lain itu bisa sekian kali lebih besar. Kalau 7-8 ini udah sekitar 12-13 cm. Jadi memang jauh di atas teman-temannya. Oke, teman-teman sekalian, aktivitas kita pagi ini panen benih ikan gabus dari tempat yang sempit.
Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.